Sejak awal berkarirnya di televisi, ia langsung jatuh cinta pada profesi jurnalis. Dan membatalkan niatnya untuk menjadi pengacara. Selain itu, menjadi ibu adalah hal yang paling luar biasa yang pernah ia alami. Pertanyaannya, jika disuruh memilih jurnalis atau ibu rumah tangga? Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya.